Assalamualaikum and Bu nak malam ke? Episode 23 aku 24 Minecraft Diary. Yep. Dah 2-3 hari aku main dah dalam world ni dan aku rasa korang nampak kot yang pokok semua dah tak ada dah. Baru 2-3 hari aku main game ni, main dalam world ni. You can see kalau kau sampai tengok episode 1 nampaklah kot. Memang teruk gila lah. Deforestation. Deforestation lah. Oh, baru nak terbit. Okay, aku nak malam tadi. Aku ambil kayu tak buat apa pun. Aku just ambil kayu untuk buat charcoal. Aku ambil kayu untuk buat chest sikit. Itu je yang aku buat. Tak banyak pun. Tapi itulah aku tengok dah sikit dah. Dalam episod lepas ada beritahu kat kawan kat YouTube. Ada komen kat Facebook. Dia beritahu kat aku macam, alah, bagi tak ada tak. Tak boleh tanam balik pokok, tak susah mana pun. Actually, in a long... Alhamdulillah. In a long run, cuba kau bayangkan kalau apa tu... Apa ini sekali? Okay, tak ada apa-apa. Kalau kau bayangkan kau dah main di sini dah lebih daripada setahun ke lebih ke... even a couple of months. Lepas tu kalau cari kat pokok, mesti dah tak ada dah. Kau macam, I want to build a tree farm, tapi... tak boleh. And that's the experiment aku nak cuba main dalam game ni dan tanam pokok. Itulah kita tengok macam mana berapa lama aku boleh handle. Aku masih tak banyak buat progress lagi. Macam kenapa aku masih tak ada armor. Pasal aku tak main di mana pun. Iron yang aku dapat just iron yang masa tu yang kita mining sesama. Ini je aku ada baki aku sekarang ni. First thing first aku nak buat base aku dulu. So aku dah letak buat tangga sikit. Wow, so fancy ada tangga. Aku letak turunkan sikit apa tu grass sampai ke sini. Lepas ni aku nak coverkan semua ni dengan grass dan baru aku nak buat rumah aku, base aku lah, masa katil ke semua benda tu lah. Tapi sayangnya gua ni tak berapa besar sangat. Macam yang ni sampai bawah ni dia turun sikit, lepas tu dead end. Kalau pergi tempat lain pun dia sampai dead end juga. So kita tengok lah, aku cuba dulu buat juga. Aku akan kumpul TNT kot untuk buatkan tunnel aku sendiri, gua aku sendiri, dan kita tengok macam mana. Let's see how it goes. Dan minta maaf kan pasal minggu lepas video aku macam rosak sikit. Aku tak tahu lah, komputer aku ni dah semakin teruk kot. Dah tua sangat kot komputer aku ni. Video ni macam babuk kan. Aku pun tak tahu. Aku cuba re-render pun sama juga. It's not about the benda tu, it's not about the rendering, it's about the recording. Lepas tu recording fucked up sikit. So aku tak tahu sangat apa jadi. So hopefully yang ni aku cuba record spontan. That means microphone aku tak edit ke, aku tak ready apa. So kena tengok dulu. Episode akan datang minggu depan pun aku nak cuba record suara lain dan tu lain. Experiment sikit. Kena tengok macam mana lah. Kena naik trigger. So, sorry ya aku reply message. Tak beritahu awak aku, yang aku di recording. Dia tengah bad mood. Better kita tebal dia je. And that's normal I think. So macam ni je dah yang aku buat sekarang. Aku letak, aku nak coverkan semua ni dengan dirt segala. Dan aku nak tunjukkan korang something. Ingat tak sebelum ni aku cakap yang pasal donation village aku tu. Aku rasa aku, I want to abandon the donation village. Tapi aku nak buat something that is called it's like a donation tunnel lah. Macam yes, street mining. Mining pondan yang aku buat sebelum ni. Tapi siapa yang tak tahu mining pondan, itu that means street mining lah. Maksudnya macam kau tu pergi ke level 12, Y12. Lepas tu kau ke kanan kiri, kanan kiri. Benda macam tu lah street mining tu. Tapi nanti aku akan terang lagi detail. Tapi this is what I did. Dengan pasir yang sikit dekat tepi ni sebab aku korek, aku buat buat cermin dan aku buat tunnel tu lah. Tapi aku rasa macam aku nak pecahkan lah pula tunnel ni. Aku masih tak ada silk touch lagi. Diamond pun aku tak lagi. So apa yang aku letak ni, kalau aku pecahkan dia pecah lah. So tak apalah, awal-awal lagi. Macam mana aku rasa? Buruk tak? Aku nak buat biru. Yang merah ni sebenarnya aku nak buat biru. Tapi aku masih tak ada lapis lagi. Nantilah tunggu aku mining box sikit aku dapat lapis kot. Tapi it's a little bit more crowded. Aku rasa nak buat, nak luaskan lagi satu blok kot. Dan nanti sampai hujung sini aku akan
tanda ke bawah sampai level 14 15. Dan nanti aku buat apa tu untuk donation sebelum ni, siapa pernah donate donate kat aku lah. Yang siapa yang nak donate, aku tahu ada orang cakap nak donate, nanti dulu aku belum setkan lagi apa benda yang aku nak beli dengan dengan donation yang korang guna ni. Aku tak nak guna untuk makan ke apa, aku just nak guna untuk desktop aku yang akan datang ataupun yeah, anything lah. And tak lah, masih fikir lagi, masih fikir lagi pasal benda tu. So first thing first, I want to show you that my plan. Dulu aku dah buat episod macam ni, so ni pun aku nak buat sama jugalah. Macam world number aku, world number aku yang paling aku benci. Pasal island aku kat tengah-tengah, lepas tu tepi ni semua penuh dengan desert. Memang aku benci gila world tu. So this is my plan. Aku nak ni jadi hallway aku, ni just jadi entrance aku kosong. Tepi sini insyaAllah aku akan cuba buat waterfall ke apa, bagi nampak cantik sikit. Turun bawah sini, sini aku rasa aku akan hollow out. Masa ni yang tepi ni akan hilang semuanya. Aku nak bagi rata tepi ni. Harap tak banyak sangat lah aku tukar. Dan ni akan jadi central base aku. Central base as in cabang untuk nak pergi mana lah. Macam street sana aku nak cuba buat pergi ke that sound man. Sini aku rasa aku nak pergi ke aku punya storage room. Aku akan cuba buat satu storage room kat sini. Perlu dekat chest ke apa ke, nanti aku cuba fikirkan lah. Dan aku rasa aku akan buat satu untuk farmland aku. Farmland aku rasa macam nak buat kat atas, tapi aku tak tahu kawasan mana aku nak buat. Dan aku sebenarnya plan aku banyak memerlukan aku ada banyak slime piston, sticky piston. So aku kena cari slime secepat mungkin. Yang ni aku boleh temporary chest aku, temporary farm aku. Aku rasa aku nak pindahkan kat belah atas sedikit kot. Dan aku rasa macam aku nak kumpul semua lembu-lembu yang ada kat sini. Aku rasa ada lagi sikit yang aku belum buluh. Aku pun bagi tiga ni. Dan aku akan letakkan di kawasan yang tak akan mengganggu aku. InsyaAllah aku akan cuba buat satu farm. Automatic farm system bla bla bla. Untuk semua benda ni. Aku rasa paling senang aku akan buat chicken. Pasal chicken paling simple nak buat. Aku rasa perlukan just hopper. Repeater. Sedikit dispenser dengan tu je kot, dengan lava. Ya, lava apa aku tak jumpa lagi. Ya, macam mana pun episod ni taklah sepanjang macam episod yang lain. Alhamdulillah. Dan episod ni aku rasa aku just nak cakap-cakap sikit je lah. Aku tak banyak update sikit lah. So macam korang punya world, kalau korang ada buat tanam, ada world yang baru, mesti korang macam keligu. Macam aku, masa aku start main world ni pun aku rasa macam tak tahu nak buat apa. Pasal everything is so empty. You don't know what to do. Aku macam tu juga. Itulah sekali pun aku cerita. Tapi itulah aku dah plan out into chest dia. Tapi aku tak tahu lagi sebab ni aku nak buat apa. Aku ada plan untuk buat potion room dengan satu nether room. Nether room ni macam everything in nether aku akan letak situ. Macam potion aku dah bayangkan aku nak letak kawasan sini. Pasal pasal potion perlukan kawasan yang kecil di luaran tapi besar di dalaman. Maksudnya redstone ni akan gila sikit kat dalam, tapi luaran ni aku akan buat something basic je. Dan kat belakang sini aku nak buat nether room. Aku nak buat jauh sikit pasal first thing first, aku tak nak boleh memekak nether portal tu. Aku tak nak memekak, betul aku tak suka. Dan aku nak letak apa tu everything. Kalau aku nak prepare pergi ke nether, aku akan letak situ. Dan harap insyaAllah nether aku kat world ni tak rosak macam nether kat sebelum ni. Kau tahu kan world sebelum ni aku punya nether macam nether adalah 1/8 daripada apa di overworld. So nether ni macam lagi kecil lah. So sebelum ni, ni overworld aku. So nender mesti ada kat sini juga kan, kat portal atas ni. Tapi kalau aku jalan portal kat nender aku jalan jauh, aku keluar dari sini pun dia akan munculkan balik aku ke sana. Dan kalau aku masukkan, dia akan keluar balik kat sini. That's why kalau kau perasan episode season world lepas sebelum ni, nender portal aku stop dan aku tak sambungkan. Ada orang tanya juga kenapa kau tak sambungkan, tapi masalah dia nether aku dah pecah, so aku tak tahu macam mana. So macam mana pun, yep. And ada orang masa tu aku ada chatting dengan member-member chatting dalam group,
modded Minecraft, memang aku bukan tak akan, aku memang tak boleh lagi untuk masuk ke server dan main dengan diorang. So M3D aku stop untuk sekarang, sampai aku boleh dapat internet yang lebih stabil dan aku boleh main dalam server dan aku boleh main dengan diorang lagi lah. I know ada orang benci aku dalam modded Minecraft tu, tapi tak buat macam mana. So itulah benda aku kena settlekan dulu. Internet aku ni tu susah sikit. That's why I play offline. And pasal aku punya modded Minecraft, single player modded Minecraft, crash landing ke apa, insyaAllah aku akan buat, akan datang kot. Pasal komputer aku masih overheating lagi, aku tak boleh nak edit video lagi. Memang komputer ni dah teruk sangat. And that's why aku cakap kalau ada orang donate, aku akan kumpulkan duit tu untuk buat desktop. InsyaAllah. InsyaAllah ni semua masih dalam plan lagi. Pedat bercakap. So, let's go find some ship. Pasal today's episode, aku nak berjalan-jalan sikit. Aku nak pergi cari kambing. Dan aku nak tengok apa yang ada di sekeliling dunia aku sekarang ni. Pasal aku tak ada berjalan lagi tau. Memang aku tak ada merayap mana-mana lagi. Aku just duduk sini dan cuba design rumah sikit. And bed pun aku tak ada lagi. Bakal ada sikit dalam dia. Bed pun aku tak ada lagi. So ayat dua. Kalau tak cukup, tak boleh. So, let's go. Oh, dah malam. Takpelah. Challenging sikit. So, kita pergi ke mana ni? Oh, over here. Oh god. Okay, aku rasa recording still jalan kot. Aku tak nak check pasal aku tak nak edit. Nanti kalau aku edit, dia rosak. Aku tak tahu ni. Recording okay ke tak? It's a gamble. Let's go on. Kita jalan ke sini. Malam dia akan banyak makan processor aku sikit pasal mob akan spawn dan ya, semua tu lah. Banyak tau. So, aku akan jalan straight ya. Macam aku cakap, aku tak pernah jalan lagi kat sini. Aku rasa aku jalan 2-3 blok je kot. Pasal ada torch kit. Aku tak ingat. Pasal aku rasa aku nak cari kambing. Oh god, lagging sikit. Aku lagging, aku tak kisah pasal lagging. Aku risau pasal overheating ni. Ooh, macam gelap je. Dah. I think we should stop. Tunggu pagi sikit pasal I don't want to overheat again. I really don't want to overheat again. Minta maaf lah. Tunggu kejap. Aku boleh pause recording dan tunggu sampai pagi. Takut. Laptop ni tengah gila sekarang, so aku tak nak ambil risiko. Kenapa sama? Tak nak tidur ke? Ha? Sama? Sabar. Hey, sediam. Tak pun Allah. Okay, so aku nak tunggu pagi jam. Nanti aku akan sampai balik recording. This is taking way too long. Aku bosan dah pula tunggu. Nak tengok video semua tak boleh. So aku, wait. Kejap. Oh, aku tengah tengok TV sekarang ni. Siapa silly yang pernah tengok apa tu, The Mentalist? Cerita tu best gila. Siapa yang suka macam jenis psycho, lepas tu dia jenis siapa tu macam detektif tapi bukan yang normal yang jenis tembak-tembak boleh detektif. Oh, sekejap, aku nak jalan ke sini lah. Sini macam kosong sikit. So Mentalist ni memang dia suka psycho kan, dia punya apa tu, bukan sekadar viewer, dia punya apa tu, penjahat dia juga lah. Macam dia suka Mentalist, aku nak cakap kesal sikit.
Memang kau kena tengok cerita tu. Kalau kau ada aku rasa dia tak ada keluar kat TV sekarang ni. Kau carilah kat Kick-Ass Torrent ke, mana-mana yang kau boleh torrentkan. Download season 1 sampai season 3. Aku rasa aku tengok sampai season 3 je. Kau cuba tengok. Memang best gila cerita tu. Memang best. Aku recommend. Kalau siapa suka tengok cerita yang menggunakan otak, tengok cerita tu. Aku suka sangat. Ah, pasal yang Bob tak spot ni, aku masa tu dah baca kat forum kenapa, dan aku rasa bodoh sikit. Pasal, oh, hi doggy, do I... No, no, I don't have a bone. Kau tunggu sini eh, nanti aku datang balik. Dia tak spawn pasal Bob ni, cara dia orang nak spawn. First, kena tengok dia punya area of effect. Macam, contohnya Andrew sini. Dia perlukan 1, 2, 3, 4 untuk spawn. Aku rasa ada 2 block high. So, macam kena tempat yang gulung-gulung sini, tak cukup. Pasal dia rupa sini tak cukup. So, aku rasa itulah sebab dia tak spawn. Oh, flatland. 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 Oh, selalu kat sini dapat kuda. Ada tak kuda? I really love this. Apa tu, 2 block high punya rumput ni. Macam aku dekat hutan. Macam kacau biskit. Mana tu? Asal ada lampu? Lava ke tu? Kuda tak ada. Flatland ni. Sana flatland ada kuda. Ooh, better by chef. Oh, I want to go in there so bad. Okay, ni lava. Alnab. Oh, Alnab. No. Jangan masuk lava. Jangan masuk lava, please. Oh no. I'm so stupid. Aku terbang. Aku nak selamatkan Alnab tu. So, oh, ni. Okay, straight sini. Aku nak selamatkan Alnab tu. Aku pula terbasa. Aku tak cakap lah tu. Aku senyap je kerja. Aku nak selamatkan Alnab tu. Baru aku nak cakap pasal aku tengah tahan nafas. Oh. Pasal apa tu, Alnab dia kasih makanan ke sekarang, dan dia kasih rabbit's food. Rabbit's food boleh buat potion apa tu of jumping, macam jump boost punya potion lah. I really love that jump boost. Lagi-lagi kawasan macam ni, kalau aku ada beacon, memang aku tu buat beacon tu lah. Tapi ya, yeah, beacon susah sikit lah nak cari. Okay, now I got 5 minutes. Okay, this is the wolf. I got 5 minutes to go back and get all my stuff. Aku pun tadi sempat untuk lari daripada skeleton. Thank you for the boost. Oh, thank you again for the boost. Apa tadi aku cakap? Itu pun aku sempat lari keluarkan daripada lava. Lepas tu selamatkan diri sebelum semua barang-barang aku masuk lava. Dan harap-harap Alnab tu tak masuk dalam lava juga. Okay. Bawah ni ada abandoned by chef lah. Aku macam nak masuk lah pula. Tapi aku tak ada makanan ni. Okay. Yep, everything is here. Everything is fine and oh no! No. Ah, selamat. Kau selamat. Okay, mana semua barang-barang aku? Okay, everything is fine. So, aku rasa aku akan... pakai sikit. Jom kita turun. Aku nak turun juga ke my chef tu jap. Aku tahu aku takkan jumpa apa tu kambing. Tapi yang penting aku jumpa something else yang that is much more better. Jom kita masuk jap. Oh, whoa. Sit, wait. So, let me go down for a bit. Nanti aku akan sambung balik. Okay, dah sampai bawah. Dah ada orang tunggu aku nak greet aku kat bawah dah.
Okay. Okay, this is so fresh. And I'm playing on hard. Bapak sakit. Good. So, jom kita start. Oh, I hear a skeleton. Aku takut sikit pasal aku pun tak ada armor. Dengan health aku pun tak tinggi mana. Okay, zombie pergi je. Oh god damn it. Asal dia jatuh ke dalam dalam tanah? Aku tak berapa suka sangat lah. Seram aku rasa. Okay, jom kita tengok. Aku tahu, aku nampak tadi ada apa tu, chest tu. Aku nak cuba loot tu je, tengok ada apa kat dalam tu. Dan kalau korang nak tahu kenapa aku letak torch macam ni sebelah pillar ni, pasal aku nak kasi macam indication yang aku dah lalu kat sini. Selalu sebelum ni aku kalau letak berata je, nanti aku macam keliru sikit. Yang ni aku dah lalu ke belum? Macam ni, dia aku dah lalu ni, so aku jalankan. Boleh buah. Tapi sepatutnya kalau aku dah selalu sangat main modded Minecraft, benda ni dah tak jadi masalah dah. Pasal kalau dalam modded Minecraft, lagi teruk benda-benda kat dalam ni. Sial apa. So kalau aku harap aku masih suka lagi dengan series-series macam ni. Aku pun awal-awal, oh that's the lava, okay. So let me just close that off. Korang masih suka ke kalau aku buat macam ni, ke korang nak lebih tengok aku buat survivor ke, korang beritahu lah nanti. Pasal aku cuba sedaya upaya untuk untuk buat apa yang korang suka. Oh ya, dia pun tak nampak lah kalau aku dah lebih. Let's go. Oh, dia lagi pasal dia tak tahu nak letup ke tak. One more and they are done. Okay, hit. This is a huge room. Aku macam nak buat base aku kat sini pula. Macam best pula buat sini. Fire dancers. Satu je ke? Itu pun aku tak tahu. Okay, kita di atas. Nothing's too special around here. Takpelah, aku akan cuba buat video minggu ni pendek sikit. Tapi takpe, korang harap korang boleh bersabarlah. Okay, let's go. Kita check dalam chest ni. Dah, kita tengok apa. 3, 2, poop. Oh, dapat roti. Oh, dapat coal. Nice. And this is a pumpkin seed. Cool. Oh, not cool. Budak tu pergi mana? Oh, okay. Okay. So, aku tahu episode ni pendek dan episode ni pelik sikit. But thank you guys for watching. Minggu depan aku cuba buat eksperimen untuk video editing aku lagi sekali. And kalau ada something salah ke apa, jangan marah aku lah. It's just an experiment. So, harap korang boleh bersabar. Kalau korang nak donate ke apa, boleh. Tapi nanti aku akan beritahu details akan datang. Dan apa spek desktop yang aku nak buat. Aku akan buat desktop yang murah je. Tak ada desktop yang mahal sangat. So, I will see you guys in the next episode. Assalamualaikum. Lega aku. Pelatnya. Dah lama saya tak record. Masih pelat.